Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugina Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Di video kali ini saya ingin berbagi video tentang mengganti parking manifold ya di mobil Toyota Greco ya atau Great Corolla. Ini 1600 cc ya. Kalau tahunnya sekitar 95 96. Dan ini jujur Greco teristimewa yang pernah saya kerjain ya, jadi masih istimewa banget ya, cat dari cat terus list-listnya terus mesin juga bersih, mesin nggak ada yang bocor atau rembes, dan kata ownernya ini ngangkat 55 juta ya, jadi moto yang harga pasarnya masih stabil ya, malah cenderung semakin naik. Dan ini sekedar informasi. Baik, langsung saja kita lihat ke videonya. Penggantian parking manifold ya di mobil Greco atau Great Corolla tahun 94 atau 95. Jadi bocor ya di manifoldnya bocor karena mungkin bautnya kendor ataupun parkingnya udah angus. Terus kita belanjain ya sama ownernya dibelanjain terus kita pasang. Dan alhamdulillah rapat ya. Dan gak lama-lama ya langsung aja kita lihat videonya penggantian parking di mobil Great Corolla tahun 94 atau 95. Check it out. Penggantian parking manifold Great Corolla 16 bocor dari kirinya nih bocor, dan nanti akan kita ganti yang baru ya. Apa yang bawah udah saya lepas tuh, yang bawah sambungan bawah udah saya lepas, tinggal yang atas. Udah terpasang, apa udah terlepas. Tadi emang kakinya udah angus ya kakinya, makanya bocor dari sini nih, bocor di sini, dari sini, dari sini, jadi bocor. Ini manifold udah terlepas ya. Ini bocornya dari bocor manifold dari sini tadi, sini, sini, rembes keluar angin ya. Makanya dari kacang pos dan bahan bakar jadi boros. Terus suaranya juga kasar banget. Apalagi ini bocor di manifoldnya. Dan nanti akan kita belikan parking yang baru ya. Setelah itu kita pasang. Dan kita ganti juga ya, ini kita ganti parking cabangnya, ini kita ganti yang baru ya. Kalau yang lama tadi udah pada patah dan bocor juga, ini kita udah siapin yang baru.
biar nanti rapet. Cacing baru krepok Corolla, kita lem dulu. Ya, pemasangan parking manifold di mobil Greco, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang memiliki masalah yang sama ya, bisa datang ke bengkel Astandu Knalpot ya, Jalan RM Mata Dinata nomor 51 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Nomor WA ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam, saya Aiman Ucaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel YouTube. Tolong.